Indonesia. Jauh di dusun yang kecil Lobamora, Kitong terkenal akan Natal. Ya, Natal bersama keluarga penuh dengan sukacita dalam kesederhanaan. Itu dulu. Hari ini di sini, di kaki langit yang jauh, walau dirantau, Kitong sonde sendirian. Natal ada di mana-mana. Kitong memang meninggalkan kampung halaman demi meraih impian tinggi, diraih dengan tangan kecil yang sederhana. Demi meraih impian yang tinggi, Kitong berikhtiar merebut kemungkinan baru untuk suatu masa depan yang lebih baik. Berangkat dalam kesederhanaan dengan tujuan dan harapan yang membukit, ada yang berhasil mengirim uang demi hidup orang tercinta di dusun kecil. Tapi tak jarang yang kembali dengan kargo, terbujur kaku dengan senyuman pucat. Pasti dan pamit tanpa doa, tanpa kasih di saat-saat terakhir, saat meregang nyawa di negeri seberang. Pilu, desahan dan keluhan batin terucap lirih. Amah, Ina, Olin, Tata, Oi.
anak. Kehilangan asa yang tak lagi dalam genggaman. Sementara yang lain tidak peduli. Itulah rumah Indonesia dan Nova Mora. NTT harus bangkit. NTT adalah kita. Bye, Sonde bye. Nova Mora lebih baik. Inilah kita punya harapan walau di tanah rantau. Pembaruan hati. Kala orang bersaudara duduk bersama dalam keluarga. Rumah Floba Mora sungguh indah dan kaya, dijadikan cerita untuk dituturkan kepada anak dan cucu. Mari menyatu di palungan. Di sana ada sukacita. Mari membuka hati, saling memaafkan dalam ketulusan. Pengharapan itu datang, terang sukacita itu datang, setelah disampaikan oleh para nabi. Damai itu datang, dan sukacita itu melampaui isi dunia. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahu, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan. Sebab namanya disebut seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tetapi hai engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang kepulaannya sudah sejak perkataan sejak dahulu kala. Pengenapan nubuatan para nabi disampaikan oleh seorang malaikat kepada Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Lalu kata malaikat itu kepadanya, sesungguhnya anak dalam itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah kasih. Kasih yang membawa kepada dunia satu sukacita, terang ilahi datang bagi kita semua. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita telah berhimpun di tempat ini. Kita mau menaikkan pujian kita, Bapa.